pelajaran bahasa ini susah ya, tapi saya berusaha untuk bisa. Ah kamu, makanya itu guru sedang jelaskan, dengerin. Hai Raihan, nanti kamu ke kantin beli apa? Beli apa aja deh, pentingnya. Bapak saya belum datang. Apa? Bapak saya belum datang. Oh, mobil. Bukan, bapak saya belum datang. Mobilnya rusak. Bukan, bapak saya belum datang. Kamu apa sih? Gak jelas. Bapak saya belum datang. Kalian berdua ini ngomong apa sih? Gak jelas. Ayo, duluan. Kak, saya nggak ngerti. Maaf kak, saya nggak ngerti. Kak, saya nggak ngerti. Walaupun kakak pakai bahasa isyarat, saya tetap nggak ngerti karena saya buta. Rehan, maaf kau terlambat. Ayo. Maaf, papa terlambat tadi. Ya, papa, gak apa-apa. Bagaimana tadi pelajaran kamu di kelas? Alhamdulillah, baik-baik saja. Bagaimana? Tadi apa pelajaran kamu suka? Menggambar. Kenapa? Saya suka menggambar, Pak. Walaupun saya buta, tapi saya suka. Oh ya, kan saya bertanya. Iya, aku. Kamu boleh bertanya apa pun yang kamu buta. Oke, di sini dulu. Kamu duduk. Mas. Silakan. Kamu tanya apa saja? Ya, apa warna langit itu? Langit? Langit warnanya biru. Kenapa warnanya biru, ya? Biru adalah warna suatu harapan. Apa itu harapan? Harapan adalah suatu yang tidak bisa kau rasakan, suatu yang tidak bisa kau pegang. Jadi, apa harapan ayah kepada aku? Kenapa kau diam, ayah? Apakah kau tidak mempunyai harapan kepadaku cuma karena aku buta? Bukan itu, anakku. Jadi, kenapa ayah tidak mengatakan harapan ayah kepadaku? Anakku, sejak kau lahir ke dunia ini, aku berharap kau hadir dengan kebahagiaan. Walaupun Allah memberimu kelebihan pada fisikmu, aku tak mengatakannya sebuah kekurangan. Karena pada dasarnya, tidak ada manusia yang sempurna. Karena semua ini membuatku semakin menyayangimu dan ingin mengantarkanmu pada kesuksesanmu kelak. Ayah, aku bersyukur mempunyai ayah sepertimu. Aku berjanji akan mewujudkan harapan yang tak bisa kau lihat dan kau rasakan itu.
menjadi kenyataan yang akan bisa kau lihat dan kau rasakan, walaupun aku seorang buta. Aku yakin Allah tidak akan membiarkan harapanmu sia-sia. Insya Allah kau akan menjadi anak kebanggaan.